Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penuh kenikmatan, penuh keberkahan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu atau berjumpa pada saat ini. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Baik sahabat kurma yang berbahagia, tentu di dunia ini kita akan menemui berbagai hal, berbagai cobaan, berbagai rintangan. Cobaan tidak perlu musibah, namun bisa berupa nikmat, bala dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan nikmat, kita diuji apakah kita bisa bersyukur dan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan musibah, kita diuji apakah kita bisa bersabar, bisa tabah dan bisa menerima keadaan yang ada. Di dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, salah satunya yakni kita bisa diberikan nikmat bisa makan. Soalnya tidak seluruh orang itu bisa makan. Ada yang punya uang tapi karena mungkin apa ya, ada penyakit terkait mulut, akhirnya sulit untuk makan, hanya bisa makan yang sesuai atau hanya dibolehkan oleh dokter saja. Oleh karena itu kita itu tetap harus bisa mensyukuri hal seperti makan. Namun dalam perihal makan, jangan sampai kok kita itu berlebihan. Dalam salah satu ayat Quran telah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dalam lafaz selanjutnya disebutkan, Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal ini, dalam hal makan. Karena apa? Banyak juga hadis yang telah menjelaskan tentang bahayanya makan kalau berlebih-lebihan. Di dalam kitab yang saya bawa, kitab Lubabul Hadis atau Tanghihul Lubab. Jika Lubabul Hadis merupakan kitab kumpulan hadis-hadis yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, di sini disebutkan di dalam bab menyedikitkan makan, tidur dan istirahat, bahwa Nabi bersabda, Salasatun yurithu qaswatal qalbi. Ada tiga perkara yang bisa mewarisi atau menjadikan kerasnya hati. Yang pertama, hubbun naumi, suka tidur. Nah, ini suka tidur. Terus yang kedua, wahubbur rohati, suka beristirahat. Yang ketiga, hubbul
akli, suka makan. Jadi di sini disebutkan ada tiga perkara itu. Suka tidur, suka istirahat, suka makan. Yang dimaksud di sini bagaimana? Yang dimaksud dengan suka itu yang berlebih-lebihan dalam tiga hal tersebut. Dalam hadis lain juga disebutkan, man akala fawqas sab'i faqad akala al-harama. Barang siapa yang memakan hingga di atas kekenyangan, maksudnya berlebih-lebihan, faqad akala al-harama, maka ia seperti halnya memakan barang haram. Jadi kenapa kok di sini disebutkan haram? Karena dalam salah satu kitab, yakni dalam salah satu kitab fikih, ada yang menjelaskan terkait bagaimana sih hukum seseorang itu makan berlebih-lebihan. Salah satunya di kitab Fathul Mu'min itu dijelaskan bahwa ada ulama yang mengharamkan jika seseorang itu makan kekenyangan. Namun ada juga yang memakruhkan. Jadi alangkah baiknya bagi kita untuk menghindari sikap makan berlebihan. Selanjutnya, selain berlebihan dalam makan, kita mungkin juga diberi kesempatan atau diberi kenikmatan bisa menikmati tidur atau istirahat, yang mana kesempatan itu juga mungkin bagi sebagian orang itu sulit karena ada yang punya penyakit, akhirnya sulit untuk tidur. Untuk tidur perlu minum obat dulu. Nah, itu sangatlah sulit. Jadi bagi kita itu harus mensyukuri, namun sama, jangan sampai berlebih-lebihan. Karena tadi juga disebutkan salah satu yang mengeraskan hati atau membuat hati kita keras itu hubbun naumi, suka tidur, yang mana yang dimaksudkan adalah tidur yang berlebih-lebihan. Karena tujuan dari tidur sendiri itu sudah sering kita dengar, yaitu untuk mungkin agar ibadah kita nanti lebih siap ibadah, tidak sambil ngantuk, akhirnya kita tidur dulu buat persiapan beribadah, gitu ya. Lalu para ulama sudah mengamalkan hal tersebut, mungkin kita bisa mengambil salah satu pelajaran, yakni dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu setiap harinya, jadi dalam waktu sehari 24 jam itu hanya 4 jam yang digunakan untuk tidur. Jadi coba kita perhatikan dan coba kita amalkan. Yang kemarin-kemarin kita tidur hingga 8 jam, 10 jam, nah itu mari kita kurangi. Baik, karena apa? Salah satu atau beberapa hikmah, ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur. Di antaranya yaitu nanti kita akan pikiran kita itu akan lebih cerdas. Salah satunya itu di dalam kitab-kitab adab disebutkan begitu. Terus ada lagi, nanti kita lebih plong, lebih enak dalam melakukan ibadah, tidak malas-malasan. Nah, biasanya kalau sehabis makan, makan kebanyakan, akhirnya ngantuk, terus ingin tidur. Nah, biasanya gitu kan. Nah, itu salah satu hikmah jika kita tidak makan kebanyakan atau menyedikitkan makan, itu tidak bermalas-malasan untuk melakukan ibadah. Di dalam hadis lain juga masih ada yang menyebutkan, al-ju'u mukhul ibadati. Jadi lapar itu sebagai otak ibadah. Jadi di sini disampaikan, jadi agar ibadah kita lebih, mungkin lebih fokus, lebih khusyuk, lebih khudu,
akhirnya kita itu disarankan untuk jauh, untuk lapar. Mungkin dari situ bisa kita simpulkan bahwa jangan sampai harta-harta yang telah diberikan Allah, kita diberikan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jangan sampai kita hanya habiskan untuk makan, yang mana jika makan itu kebanyakan malah menghasilkan banyak mudarat. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada hisabnya. Itu sudah sering kita dengarkan, nanti kan di akhirat yang dihisab itu bukan kok yang ditanya-tanyai, itu bukan kok mulut kita, namun nanti yang ditanyai kita, yang menjawab tangan kita, mungkin mulut kita juga ikut menjawab, tapi bagian makan, perut kita, kaki kita, telinga kita, itu segalanya nanti akan menjawab sesuai realita kehidupan kita. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.